kami mengalami kesulitan ketika pohon cemara taman jalan sepatah. Tapi kami menemukan pohon cemara yang baru dan berpikir akhirnya Natal yang menyenangkan akan segera datang. Lihat, aku bisa menekan gambar yang bagus ini loh, Hana. Tulisan hadiah yang aku inginkan di sini, lalu dikirim ke Sinterklas. Sinterklas. Hana, apa permohonanmu? Boneka, buku cerita, klien, donat, semuanya. Kalau sebanyak itu, nanti Sinterklas jadi bingung loh. Kalau begini bagus tidak? Besok adalah malam Natal. Sekarang kakak akan mengajarkan cara menggantung kaos kaki yang benar ya. Tinggal digantung saja, begitu? Tidak begitu. Tidak boleh membuat Sinterklas sulit untuk memasukkan hadiahnya. Nah, begini caranya. Curang, 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 curang. Ketahuan ya. Hari ini ibu sibuk tidak ya? Loh, Niki, masih belum tidur ya? Mungkin ibu sebentar lagi akan pulang. Aku menunggunya. Malam ini ibumu akan terlambat pulangnya. Iya, aku tahu. Oh iya, Nek. Rumah kita tidak dipasang hiasan Natal ya? Oh iya ya. Waktu baru pindah rumah, hiasan Natalnya disimpan di mana ya? Jangan-jangan sudah dibuang. Nenek rasa tidak dibuang. Apa ibu lupa kalau sebentar lagi akan datang hari Natal? Mungkin tidak lupa. Namanya juga ibu, pasti baru besok sibuk mempersiapkannya. Oh begitu ya? Ibu, sudah pulang atau belum ya? Tidak boleh. Ibu. Oh, gawat, sudah jam segini. Hati-hati ya. Niki juga hati-hati ya. Iya. Ibu pergi dulu, dah. Selamat jalan. Kamu belum tanyakan ibumu tentang hiasan Natalnya ya? Belum, soalnya ibu terlalu sibuk. Aku berangkat dulu, Nek. Selamat jalan. Lihatlah, ini adalah pohon Natal yang kalian bawa. Bagus, kan? Iya, benar. Apa kalian juga sudah melakukan persiapan Natal di rumah? Sudah, malam ini keluargaku mengadakan pesta. Di rumah Mimilin juga. Kalau di rumah Flappy, ibu menghias pohonnya dengan takoyaki. Aku jadi ingin lihat. Pasti baunya sedap ya. Benar juga. Oh iya, aku mau melihat pohon Natalnya di rumah kalian. Mimilin juga. Flappy juga. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku pulang. Selamat datang, Niki. Itu kue untuk Natal ya? Iya. Asik. Tadi ada telepon dari ibumu. Katanya hari ini dia akan membeli hadiah dan cepat pulang. Ternyata ibu masih ingat juga. Tentu saja ibumu ingat. Tapi sepertinya tidak ada waktu untuk menghias ruangan ya. Oh iya, aku akan mencoba mencari hiasan Natalnya. Aku pulang. Wah, kakak. Tapi sepertinya kakak tidak akan tahu. Ini adalah pohon takoyaki yang terkenal di rumah Flappy. Menarik sekali. Pohon di rumahku juga dihias dengan donat. Sepertinya bagus. Tapi Niki kenapa ya? Dia kelihatannya kurang senang dengan Natal ya. Kira-kira ada apa ya? Sudah dicari kemana-mana, tidak ketemu. Sepertinya memang sudah dibuang waktu pindah rumah. Niki! Teman-teman. Kau sedang apa? Begini, karena ibuku sedang sibuk, jadi aku bermaksud mengejutkan ibuku dengan menghias rumah dengan hiasan Natal. Tapi... Kami mau membantu.
pohonnya tidak ketemu. Dari awal pohonnya juga tidak ada. Aku tahu, aku punya ide bagus. Walaupun cuma sedikit, akan aku pinjamkan hiasan di rumahku. Mau dibawa kemana? Ke rumah Niki. Niki? Aku akan membawa ini. Nah, lihatlah. Sudah seperti pohon yang sangat megah ya. Itu bagus. Kalau begitu, boleh aku mengambilnya? Tentu saja. Pohon cemaranya juga pasti senang kalau dihias dengan indah. Selesai. Niki! Teman-teman sudah kembali. Aku bawakan hiasan Natal dan sedikit takoyaki. Mimilin membawakan bunga. Dan coba kamu lihat ini. Aku meminta Bu Sikako untuk membawakan cemara ini. Wah, terima kasih teman-teman. Hadiah sudah dibeli. Kue sudah dibuatkan oleh nenek. Dengan begini, semuanya selesai. Ibu pulang. Selamat datang, Ibu. Lihat ini. Ibu belikan macam-macam barang Natal. Wah, padahal Ibu sibuk sekali bekerja. Terima kasih. Kalau untuk Natal harus dirayakan dengan benar. Oh, ada apa? Astaga, Ibu sama sekali lupa tentang pohon Natalnya. Tidak apa-apa, Bu. Sini, sini. Apa? Sini. Niki. Wah, kok bisa? Iya, si Majiro membawakan pohon cemara Taman Challenge. Mimilin membawakan bunga. Lalu Flappy meminjamkan hiasan Natalnya untukku. Syukurlah. Dengan begitu, suasana Natal di rumah kita jadi sempurna. Tapi bukankah teman-teman Niki juga merayakan Natal? Iya, sepertinya ini akan jadi Natal yang paling berkesan. Nah, ayo kita mulai acaranya. Panggil kakakmu. Iya, Nek. Selamat Natal, Niki. Malam kudus, sunyi senyap. Selamat Natal, Mimilin. Elana, Elana, selamat Natal, Flappy. Sinterklas, terima kasih banyak ya. Iya, selamat Natal, Shimajiro, Hana.